kembali ke rumah masing-masing. Ya. Woi, assalamualaikum. Sini orangnya. Oleh sono. London. 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 Kalian tahu cheerleader? Upacara. Cakep. Bentuk rasa mencintai bangsa Indonesia. Cakep. Kuis apa yang bikin gembira? Ya tentunya Dreambox Indonesia. Oke, terima kasih pemirsa sudah bergabung lagi bersama dengan kita. Kita sebentar lagi akan menyaksikan kuis paling spektakuler bersama dengan peserta spektakuler kita hari ini. Mari kita berikan sambutan dan tepuk tangan pemirsa. Untuk dari sudut biru, tim Starbucks. Dan akan berhadapan dengan sudut hijau, tim Buperta Jaya. Saya akan memberikan 500 ribu untuk yel-yel terbaik ya. Kita lihat siapa yang paling oke yel-yelnya. Kita mulai dari tim Buperta Jaya. Entah menyebur, luar biasa, Buperta Jaya, 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 yeay! Eh, lo tim bola apa prediksi lo? Jaya, Jaya, Jaya. Oke, kita ke tim Starbucks sekarang. Mana yel-yelnya? Oh, gampang. Kasih dulu 500 ribu untuk best performance dari Yel-Yel tadi. Menurut pemirsa, cocoknya dikasih ke siapa? Tim pemenangnya adalah tim Starbucks. Yes, jangan berkecil hati ya Buperta Jaya ya. Kalian hanya kalah panjang aja. Woi, assalamualaikum. Sini orangnya. Oleh sono. Siapa yang akan jadi kapten? Ivan. Siapa namanya? Ivan. 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 Givar. Oke, Givar nanti akan pimpin timnya ya. Jaga semangatnya, harus kompak ya. Kalian kan pemain sepak bola ya, benar ya? Oke, kalian akan lawan pemain basket nih. Menurut kalian jagoan siapa sebenarnya? Pebasket apa pebola? Enggak tahu. Sepak bola lah. Sepak bola lah. Yoi, gitu dong. Yakin. Wah, dicengin lu barusan. Katanya jagoan bola. Siapa yang akan jadi kapten di sini? Rahasia ya. Oke, tepuk tangan untuk kedua tim ini yang sebentar lagi akan bertarung. Ini edisi yang spesial di mana anak-anak ini akan unjuk gigi. Dan langsung saja kita mainkan babak pertama. Ini dia, Play Box! Oke, para peserta, mana semangatnya Buperta Jaya? Semangat dong. Yoi, cakep. Oke, mana semangatnya Starbucks? Yes. Dan setiap pertanyaan yang terjawab, kalian berhak untuk mendapatkan hadiah.
cake money. Oke, paham ya? Kalau jawabannya benar, langsung dapat hadiah uang. Oke? Kalau salah nggak dapat. Oke? Siap? Kita akan mulai dengan tim Bu Pertajaya. Oke? Fokus ya, nggak usah dipencet. Langsung jawab waktu 5 detik. Oke? Pertanyaannya, di provinsi manakah Candi Borobudur berada? Di provinsi manakah Candi Borobudur berada? Yogyakarta. Hah? Yogyakarta. Provinsi. 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 Hah? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tengah. Kita kunci? Oke, kita kunci. Jawa Tengah. Pemirsa, apakah benar? Ternyata benar sekali. Joget dulu, sini. Sini. Joget, anak bola joget. Anak bola jogetnya gitu ya. Oke, sekarang kalian pilih kue yang warna apa. Nanti akan ditarik uangnya, itu yang kalian dapat. Mau warna biru, merah muda, atau kuning? Yang tengah warna biru. Oke, pink. Silakan ditarik yang warna pink. Berapa yang mereka dapat? Ah, 250.000 rupiah. 250, mungkin lu kenapa? Kurang. Mau lebih banyak? Ya udah, nanti jawab lagi. Oke, balik. Oke, 250 ya. 250.000 untuk tim Bu Pertajaya. Sekarang kita ke tim Starbucks. Siap? Pertanyaannya adalah, perhatikan gambar berikut itu. Apa arti dari rambu lalu lintas yang ada di gambar itu? Tidak boleh berhenti. Hah? Tidak boleh berhenti. Itu huruf apa? S. S? Dicoret? Iya. Berarti nggak boleh jualan tidak S. Yakin ya? Iya. Tidak boleh berhenti ya? Iya. Oke. Jawaban tidak boleh berhenti? Benar. Sekali. Coba kita pilih dulu, mau warna apa? Biru ya? Biru. Gak mau kuning ya? Enggak mau. Biru ya? Biru yang paling gede kira-kira? Iya. Kita tarik sama-sama kalau begitu. Warna biru, DJ Twinky Winky. 750.000 rupiah. Silakan kembali tim Starbucks. Baru saja menambah ke akun banknya 750.000 rupiah. Ya, sekarang kita akan bermain rebutan. Jadi silakan belnya dipencet. Dari tim Bu Pertajaya belnya dicoba. Pencet. Oke. Tim Starbucks. Oke ya. Kalau tahu jawabannya pencet duluan, dia berhak menjawab. Kalau salah maka akan kita lempar. Kalau benar, kick money terakhir buat kalian. Siap? Pertanyaannya, apa sebutan untuk hewan yang bisa hidup di darat dan... Starbucks! Saya belum selesai, kira-kira apa jawabannya? Amfibi. Apa? Amfibi. Dio menjawab amfibi. Kapten setuju? Ya, setuju. Oke, amfibi. Saya lanjutkan pertanyaannya. Apa sebutan untuk hewan yang bisa hidup di darat dan juga di air? Setahu saya buaya darat ya. Setahu saya. Tapi apakah amfibi benar? Ternyata jawaban Anda benar sekali. Selamat. Iya.
terakhir ada milik kalian yang warna kuning ya. Maka kita buka sama-sama berapa uangnya. Silakan. Wow, wow, wow. Berapa? 500 ribu rupiah. Silakan kembali. 750 ditambah 500 ribu berarti sudah 1.250.000 rupiah masuk ke akun tim Starbucks. 250 ribu masuk ke Bu Pertajaya, oke? Oke? Udah mau nyerah? Belum ya? Oke, belum. Oke, sepertinya kita perlu melihat dua babak lagi setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia.